Yo, semua kembali sama Share World. Nah, konten kali ini adalah konten unboxing lagi nih. Unboxing figur dari waifu gue ya. Unboxing Nico Robin, figur Nico Robin pertama ya di channel Max Share World. Wah, di iblis sih ya. Lama banget gue pengen unboxing figur Nico Robin. Akhirnya ketemu yang pas, yang mantap lah. Oke, langsung kita unboxing aja. Kita lihat dulu nih sisi depannya, buh figurnya. Ini figur Robinnya lagi pakai kostum kurcaci Leo ya. Tuh, lihat. Kurcaci Leo nih, Corobin style with style by Leo. Kurcaci Leo, Leo Dressrosa, ingat kan kalian kurcaci kecil yang pakai kostum warna hijau. Ini Sweet Style Pirates, ini nama lininya ya. Dari Ban Presto juga, Ban Presto itu anak-anaknya dari perusahaan Bandai ya. Yang itu Toy Animation, ini lisensi. Ini lisensi Toy Animation. Original ya. Ini One Piece Sweet Style Pirates. Ini sisi kanan dari box. Seperti ini, buh, GGG bang cuy. Cantik dan juga seksi, buh. Lalu ini ada apa tuh? Merah, pink, putih, biru, kuning, style by Leo. Oh iya, ini tuh warna-warnanya. Ini sisi belakang seperti ini, ada two line up, ada dua warna. Ada yang warnanya hijau kayak gini, hijau rumput ya ini namanya. Ada juga yang warnanya hijau daun. Lalu ini sisi kiri dari box figur seperti ini, ada bagian atas dari figurnya. Kita lihat previewnya, ada bagian bawah atau bagian tengah atau badan. Ini bagian bawah atau celana ya. Dan juga nih terakhir bagian bawahnya SNI ya. Ini udah didistribusikan di Indonesia ya sih. Sama petunjuk cara merakit produknya. Oke, langsung kita unboxing aja figurnya cuy. Guys. Ini dia ada pakai cutter gini. Di bagian atas kita lodet-lodet. Solasinya, solatipnya atau lemnya. Nice. Kita buka dulu dari bagian atas. Keras juga ya. Figur baru cuy. Oke, kita buka. Figur kita keluarkan dari box. Ini dia. Anjay. Itu buka dari mana dulu nih? Buka dari sini dulu ya. Atau dari atas lah. Dia bagus. Nah, ini dia tuh dari dalam box coklatnya. Cuh, gini. Cantik banget dah. Udah Robin enggak ada emang enggak ada obat dah ya. Tuh lihat ya. Dari plastiknya udah kelihatan cantik itu. Tuh lihat. Uset. Cantik kali. Ini figur berapa sentimeter ya? Nanti kita bakalan ukur tingginya. Langsung aja kita rakit untuk figur. Tuh lihat ya. Dari plastiknya aja, dalam plastiknya udah kelihatan cantik itu si Robin tuh ya. Ini dia. Ini berapa sentimeter tingginya ya? Kita buka aja langsung, kita kuatkan dari plastiknya. Dari atas kan ya. Ada tongkat-tongkatnya gimangnya juga cuy, tongkat gimang. Nah, tongkatnya dulu kita apa sih, tongkat apa bukan sih? Mas jatuhnya lah ya. Kita keluarkan dulu. Terus ada atau bagian bawah badannya. Kaki. Lama sampai kaki. Wah. Buset. Dia bisa diri. Kayaknya bisa diri deh tanpa stand base. Nanti kita cobain. Semoga aja gak jatuh ya. Keren banget sih ini kalau bisa bikin diri tanpa stand base. Waduh, jatuh. Baru gue bilang. Busuk Garena nih. Ini dia untuk kepalanya. Atau topi, sorry. Dan untuk base-nya nih, stand base-nya. Kotak aja ya. Langsung kita rakit kayaknya nih figurnya.
Wih, anjay. Buset, lo lihat nih. Robin akurat banget ya, anjay. Ini mukanya muka Robin banget, cuy. Cantik banget ya, anjay. Akhirnya gue unboxing figure Robin pertama gue ya. Next mungkin Robin Wano nih. Robin Wano yang pakai baju putih dan juga jubah. Oke, ini dia. Gigi mang, teman-teman. Wah, tinggi ya. Lebih tinggi dari figure Corful gua. Wah, cakep, cuy. Wah, gila, enggak nyesel, gila. Harganya 200.000 doang. Wah, gila, cakep. Ini dia bisa pakai apa? Topi, bisa pakai, enggak bisa enggak tanpa pakai topi ya. Tuh, topinya tuh. Kita taruh atau kita colok dulu. Atau tanpa base bisa enggak? Jatuh, coy. Tanpa base jatuh. Nah, be. Ini dia. Topinya. Topi Leo. Topi Leo. Leo keripik kentang. Pakai topi. Udih. Pakai senjata. Be. GG Gaming. Wah, anjay, cantik banget. Wah. Kompak mah ini. Coba kita nyalain flash, bukan sembarangan cantik loh. Wih, kita nyalain flash. Kalau pakai flash, be. Anjay gini, masih terlalu terang aja ya. Kita lihat, gila pakai dasi, pakai topi, rambutnya, Robin banget, ininya boy, gigi wah nggak sih, pakai apa nih senjata. Bodinya, sepatunya, sepatu kurcaci, topi kurcaci. Kalau nggak pakai topi juga cantik. Ini sih menurut gue pribadi salah satu figur Robin yang murah dan juga worth it ya, cantik banget ya. Banyak aksesorisnya juga kan, ada topi bisa dilepas, ada senjata. Kalau tanpa flash cantiknya natural juga deh. Tuh, kita fokus ke muka. Kita belum ngukur tinggi figurnya, tinggi figur. Untuk tinggi figur Robinnya ini dari kaki sampai ke mungkin ke topi ya. Itu 24 cm cuy. Ke topi, kalau topinya dilepas gimana? Beda 1 cm ya, 23 cm. Kalau mau figur Ichika kemarin, tinggian Robin ya, anjir jelas karena Robin tinggi mungkin ya. Tapi untuk scale kayaknya mirip ya, scale nggak terlalu beda, tingginya apa badannya sama, cuman tingginya aja yang Robin yang agak tinggi. Oke, kita bisa pakai topi di Ichika mungkin, Ichika. Nggak bisa. Ini ganteng, cantik, ganteng aja. Cantik dan juga seksi, gili. Oke, jadi itu dia buat konten unboxing dan review dari figur Nico Robin, waifu gua yang paling gua waifuin, karakter anime yang paling gua waifuin ya, Nico Robin. Ini unboxing figur Nico Robin gua pertama ya, dan yang cantik banget coy, gila, nggak nyesel, gila. 215.000 kalau nggak salah, 200 berapa gitu. Wah, gila, harganya murah dan juga figurnya bagus. Kalian bisa mungkin cari di Tokopedia, mungkin harganya sekarang yang udah mahal-mahal ya, karena ini yang paling murah. Gue lihat-lihat kemarin, gue cari yang paling murah. Gile. Oke, jadi sih dulu buat konten unboxing dan juga review dari figur Nico Robin Sweet Style Pirate sekali ini. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Buat yang suka dengan konten kalian bisa like. Buat yang suka dengan channel bisa subscribe dan komen. See you next time, bye-bye. Salam gamer.